personil Koramil 04 Padang Sapa melaksanakan kegiatan kerja gotong royong membuat taman kebun dan manfaatkan lahan kosong samping Makoramil untuk ketahanan pangan. Usai laksanakan apel pagi dipimpin langsung oleh Danramil 04 Padang Sapa, Kapten CZI Waskito, personil Koramil 04 Padang Sapa melaksanakan kegiatan kerja gotong royong membuat taman kebun dan manfaatkan lahan kosong samping Makoramil untuk ketahanan pangan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program langsung dari Komando Atas untuk jajaran Kodim dan Koramil agar manfaatkan lahan kosong di sekitar halaman kantor masing-masing. Pemanfaatan lahan kosong tersebut untuk menanam sayur-sayur mayur maupun tanaman konsumsi lainnya. Salah satu bentuk mewujudkan ketahanan pangan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kami manfaatkan lahan kosong ini untuk berkebun dan menanam terong, lombok, kangkung dan sawi dan lain-lainnya. Ungkap Danramil 04 Padang Sapa, Kapten CZI Waskito. Selamat pagi. Kami hari ini melaksanakan kegiatan kerja gotong royong membuat taman untuk kebun di sekitar halaman Makoramil. Nah, kita ini manfaatkan lahan yang kosong digunakan untuk menanam sayur-sayuran untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Personil Koramil 04 Padang Sapa melaksanakan kegiatan kerja gotong royong membuat taman kebun dan manfaatkan lahan kosong samping Makoramil untuk ketahanan pangan. Usai laksanakan apel pagi dipimpin langsung oleh Danramil 04 Padang Sapa, Kapten CZI Waskito, personil Koramil 04 Padang Sapa melaksanakan kegiatan kerja gotong royong membuat taman kebun dan manfaatkan lahan kosong samping Makoramil untuk ketahanan pangan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program langsung dari Komando Atas untuk jajaran Kodim dan Koramil agar manfaatkan lahan kosong di sekitar halaman kantor masing-masing. Pemanfaatan lahan kosong tersebut untuk menanam sayur-sayur mayur maupun tanaman konsumsi lainnya. Salah satu bentuk mewujudkan ketahanan pangan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kami manfaatkan lahan kosong ini untuk berkebun dan menanam terong, lombok, kangkung dan sawi dan lain-lainnya. Ungkap Danramil 04 Padang Sapa, Kapten CZI Waskito.